Akhirnya kami bisa menyebutmu juga Jagatarup. Mau dibawa kemana guruku? Aku harus ikuti. Kapankah aku harus bertindak? Tapi apakah guru nanti mengizinkan? Atau nanti dia akan marah? Aku akan menemui ajalku. Akankah pada akhirnya aku akan pasrah? Bopo? Bopo mau kemana? Nawangsi, Bopo ingin berdagang. Nanti kalau Bopo pulang, Bopo akan belikan kuda untukmu. Kamu suka kuda kan? Benarkah Bopo? Iya, nanti Bopo akan beli 3. Masing-masing 1 untuk kalian. Nawangsi, tidak. Aku tidak boleh menyerah. Tidak ada cara lain. Wahai penguasa langit, aku mengetuk pintumu. Hei, ngomong apa kamu? Diam, jangan berisik. Wahai penguasa langit, aku mengetuk pintumu. Wahai Prabu Akasa, dengarkanlah. Dengarkanlah! Diam, malah tambah berisik. Atau akan kuhajar kau. Wahai Prabu Akasa, pinjamkan kekuatanmu. Kanlah! Dengarkanlah! Apa yang kali ini kamu inginkan, Ger? Ampun, Gusti. Izinkan hamba meminta sedikit kekuatan dari Gusti Prabu Akasa. Masih kurangkah kekuatan yang sudah kuberikan padamu? Mohon ampun, Gusti. Kali ini, hamba dalam keadaan tidak berdaya. Hamba sungguh-sungguh membutuhkannya. Aku tahu apa yang sedang kamu hadapi. Baik, bisa saja kuberikan. Tapi ada syarat yang harus kamu tempuh. Apa itu, Gusti? Sadarkah kamu kalau kamu sama sekali tidak punya ingatan tentang siapa ibu kandungmu? Iya, Gusti Prabu. Aku yang menghilangkan ingatanmu. Dan sekarang akan kukembalikan ingatan itu melalui mimpi-mimpi. Berjanjilah untuk mengikuti tiap petunjuk dalam mimpi itu. Dan jangan ragu. Bunuh siapapun yang hadir dalam mimpimu. Ketika mimpi terakhir tiba, ingatanmu tentang ibu kandungmu juga akan kembali. Hamba harus membunuh. Itulah harga yang harus kamu bayar. Bukankah kamu memang terlahir untuk menjadi pembunuh? Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, bersiaplah. Akan kuberikan kamu kekuatan terbesar. Akan kuberikan kamu pusakaku, Keraton Langit.
terimalah pusaka itu. Usap pusaka itu, maka dia akan berubah menjadi busur kayu biasa. Usap lagi, maka ia akan menjadi wujud yang seperti sekarang. Selamat menikmati kekuatan Kujaka. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada peristiwa yang seharusnya segera Kanjeng Ratu simak. Dia lolos. Serang! Ya! Tidak salah lagi. Ini semua adalah perbuatan dari Prabu Akasha, sang penguasa langit. Itu benar, Kanjeng Ratu. Tapi aku tidak mengerti, mengapa Jakataruk diberikan kekuatan sebesar itu. Aku tidak pernah melihat manusia memiliki kekuatan sebesar itu, Cundomanik. Mungkin Prabu Akasha memiliki tujuan tertentu kepada Jakataruk, Kanjeng Ratu. Ya, kau benar, Cundomanik.